This year, Asian Event Work and Higher Education Career Fair 2015, followed by national and multinational companies and various industry, from the field of hospitality, insurance, banking, retail to electronic and print media. The qualification of candidates in this event is graduated student in senior high school, diploma or degree. The event was held starting 9 to 10 April 2015. Event is free entry and open to public. Acara Career Builder Fair ini adalah acara Career and Higher Education Fair. Jadi kita mempersatukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang sedang mencari karyawan. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kita lebih memberikan free kepada pencari kerja. Jadi kita nggak memungut biaya sama sekali agar membantu para pencari kerja mendapatkan lowongan yang mereka butuhkan. Working with the Parts Department of Labor and Transmigration in Jakarta, Career Building Hope can contribute as the bridge between media needs for the job seeker and company. Bagus sih ya, ini lagi pula acaranya menarik, terus iklannya juga bagus, medianya bagus, terus ya lumayan perusahaan-perusahaannya juga. Kalau harapannya ke depan sih supaya mungkin perusahaannya diperbanyak lagi, terus dirutinkan aja gitu. Event itu udah bagus ya, apalagi kan sekarang ini kan banyak job seeker yang mau nyari-nyari kerja segala macam. Jadi kayak punya wadah buat kayak nyari kerja tuh lebih gampang aja kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya kayak lebih ditingkatin lagi aja, maksudnya perusahaan yang ngikutin ini tuh kayak lebih banyak lagi, terus juga waktunya diperpanjang lagi aja. Kalau pendapat saya sih eventnya bagus ya. Di sini juga banyak PT-PT yang lumayan ternama. Kita juga tadi di depan juga sempat dibuatin email sih kayak akun gitu. Jadi ya saya rasa itu akun yang berguna buat nanti kedepannya. Ini juga acaranya sampai ada MC-MC-nya juga ya. Itu lumayan bagus. Ya saya sih harapan saya di sini saya niatnya mau nyari kerja. Semoga saya bisa dapat kerja yang cocok. Itu aja sih.